Selamat siang guys, mari kita unboxing Aki GS Hybrid. Aki GS Hybrid guys, untuk truk. Nih kita lihat isinya ya guys. Wih, baterai GS. Ini adalah apa itu, panduannya guys. Kita buka. Ya ini guys, tuh masih baru guys. Ada tutupnya merah hitam. Kita angkat dulu guys, ini lumayan berat, ini ada kali 5 kilo ya Pak? Ada dong, ada guys. Ini guys Aki GS Hybrid Astra Auto Part. Kita tempelin dulu stikernya guys. Nih stiker pemakaian pertama guys, karena untuk semua jenis aki ini tidak ada garansinya guys. Nah, jadi kita tempel stiker dulu. Nah ini dampaknya stikernya. Set. Nah. Wih, satu tangan guys. Berat dua guys. Kita beli dua aki guys. Nih. Unboxing semua Pak. Unboxing semua guys. Jangan lupa ya like dan komen, subrek yang paling penting. Nih aki kedua guys, sama panduan. Nah ini untuk yang positif ya guys. Nah, ini yang negatifnya hitam. Kita angkat. Berat guys. Dua nih kita pasang, karena untuk truknya sudah soak guys. Kita dua. Ini di tester dulu apa langsung dipasang Pak? Langsung dipasang. Langsung kita pasang guys. Siap pakai ini Mas. Siap pakai. Oh. Kita pasang juga stikernya, stiker biar sama. Pemasangan stiker guys. Yes. Mantap. Ini guys, SNI lo guys. Aki GS Hybrid 48D26R N50. Jangan terbalik, ada acu sulfur. Yang ini dicas Pak. Yang ini yang lagi dicas guys. Tuh file ampernya tuh nyala dong. Nah terima kasih. Jangan lupa selalu like dan komen, subrek, subrek, subrek.